بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa khabar semua? Moga anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam rahmat dan kebaikannya. Terutama pada bulan Ramadan ni, moga segala doa yang tuan-tuan dan cikguan serta anak-anak murid cikgu impikan akan termakbul. Amin. Okey. So kali ni cikgu nak menjawab beberapa persoalan yang akhir-akhir ni menjadi isu yang agak penting. Apa dia? Okey, iaitu persoalan tentang adakah perlu untuk saya masuk IPTA ataupun saya perlu masuk IPTS? Apa tu IPTA dan IPTS? Okey. So IPTA ni adalah universiti di bawah bantuan kerajaan. Okey, IPTS adalah universiti di bawah tanggungan swasta ataupun tanggungan sendiri. So, ada beza ke semua ni? Yes, ada. Tapi kita tak nak tengok beza sangat, tapi kita nak tengok apa perkara-perkara penting yang untuk yang perlu tuan-tuan dan cikguan serta anak-anak murid cikgu ni ambil tahu. Okey? Untuk ambil tahu sebelum aku nak masuk universiti ataupun kolej ni, apa benda yang aku kena check dulu? Ataupun aku alang-alang dah dapat offer sekarang ni kan, musim-musim kolej swasta tengah bagi offer. So, kolej swasta bagi offer untuk masuk ke universiti mana? So memang banyak sangat offer yang sampai awak semua pun macam keliru. Tapi apa yang perlu saya tengok? Okey, ada 5 perkara yang cikgu ringkaskan untuk anda semua tengok sebelum masuk ke universiti kerajaan ataupun ke universiti swasta ataupun ke mana-mana kolej yang ada. Okey, apa 5 perkara tersebut? Okey, yang pertama, okey, adalah berkaitan dengan kos pengajian. Sebab apa? Bila kita kos pengajian tu sangat tinggi, maka kita kena ambil tahu juga kos bayaran balik pun sangat tinggi. Sebab apa? Ramai antara kita bukannya semua ada tajaan, bukan semua yang dapat beasiswa, bukan semua mak ayah mampu untuk tampung. So benda ni sangat penting dari segi kos pengajian. Memanglah anda dapat PTPTN ataupun anda dapat pinjaman, tapi pinjaman tu kena bayar balik. So kena ambil sana benda ni dulu. Aku nak masuk yang mana? So kos pengajian ni tinggi ke tak tinggi kan? So memang kena tengok. Okey, itu yang pertama. Bila dapat offer je, okey, tengok harga yuran dia berapa, berapa yang kena bayar, berapa untuk semua semester. Jangan ambil satu semester saja. Okey, itu yang pertama. Sebab apa? Bila lepasan SPM selalunya kerajaan ni apa, universiti swasta ataupun kolej swasta ni akan bagi offer free untuk bahagian foundation. Sedangkan foundation tu memang selalunya kalau masuk ke universiti kerajaan, kolej, ke matrikulasi ataupun asasi universiti kerajaan memang free. So kenapa nak bandingkan benda tu? Mungkin sebab nampak percuma. Okey. Tapi anda tak tahu bila dah sambung dekat asasi universiti swasta akan efek kepada universiti yang dia akan sambung pada peringkat ijazah. So asasi ni akan menentukan dia nak sambung ke mana. Sebab apa? Kalau kita sambung matrikulasi, boleh sambung ke mana-mana. So sangat penting lah. Free untuk setahun, tapi 4 tahun lagi kena tanggung yang banyak. So kos tu memang sangat penting dan tolong ambil cakna. Okey, tu yang pertama. Yang kedua adalah fasiliti yang disediakan. So fasiliti ni kenapa sangat penting? Sebab apa? Bila awak nak belajar, tak ada ke fasiliti ataupun kemudahan yang mencukupi, anda akan rasa macam payahnya, sangat tak bestnya nak belajar ni kan. So fasiliti ni sangat penting. Contohnya yang paling penting selalu tempat awak belajar adalah library, wifi yang disediakan, dan juga asrama, apa lagi fasiliti, mungkin gym, ada orang yang suka aktiviti sukan, ruang sukan. So ruang-ruang fasiliti ni tolong check dulu, ada kat tempat ni, ada tak kat tempat ni. Kalau ada, okey, cukuplah. Tak perlulah mesti nak yang renggah sangat ke, kan, tak perlulah. Tapi at least ada untuk memudahkan segala perjalanan belajar awak akan lebih mudah. Okey, sebab fasiliti ni akan berbeza di peringkat kolej ataupun di peringkat universiti. Sebab selalunya kolej ni dia akan fasiliti agak rendah lah berbanding di universiti. Universiti swasta dengan universiti kerajaan pun kena tengok, ada level-level yang universiti kerajaan biasa ada tapi universiti swasta tidak ada.
Okey. So, tu beza dia antara universiti kerajaan dan swasta yang awak kena tahu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari segi kebolehan pensyarah. So, bila berkait dengan pensyarah, so selalunya awak akan tengok ada universiti atau college yang level pensyarah dia hanya di tahap biasa ataupun hanya berada di tahap peringkat ijazah sahaja. So mungkin kepakaran tu kurang ataupun bidang yang awak nak tu pun kurang. Tapi sebenarnya okay, bagi saya semuanya sangat mahir dalam bidang masing-masing, baik pensyarah tu berada di tahap ijazah ataupun master ataupun PhD. Tapi of course lah, bagi yang ada master dengan PhD dalam bidang akademik, ianya adalah lebih mahir lah, lebih tahu dan lebih banyak benda yang dia telah belajar berbanding dengan pensyarah yang ada hanya berada di peringkat ijazah. Okey, ada ke pensyarah yang ada di peringkat ijazah? Ada. Terutama bagi di kolej-kolej swasta yang kecil. So dia masih offer lah untuk pensyarah yang berada di tahap peringkat ijazah sahaja. Okey, yang keempat adalah silibus pengajian. Ha, silibus pengajian ni kenapa penting? Sebabnya bila kita nak sambung ke universiti atau universiti kerajaan atau swasta, okey, adakah ianya diiktiraf oleh MQA ataupun tidak? Sebab bila selagi mana MQA tak iktiraf, maknanya pembelajaran anda tu adalah membazir. Adalah orang kata pergi je belajar, bayar apa semua, tapi bila nak kerja tak layak. Sebab apa? Universiti tu atau kolej tu perlu ada kelayakan tu. Contohnya lah, ada waktu saya nak interview menjadi kaunselor dulu, okay, ada satu universiti swasta, pelajar dari universiti swasta pun interview juga sekali. Okay, soalan pertama yang panel penemu duga tanya, okay, you daripada universiti mana? Okay, saya daripada USIM, saya katakan. Okay, dan kawan tu cakap daripada universiti bla bla bla. Okay, dengar je nama universiti, dia tahu tempoh belajar kaunseling universiti situ hanya 3 tahun. Dan bila dia tengok je transkrip apa semua, yes, pelajar ni tidak cukup untuk melayakkan dia mendaftar sebagai kaunselor berdaftar. So akhirnya pelajar ni diminta untuk keluar. So saya je lah di interview sorang-sorang. So makna kata bila kita nak masuk ke universiti tu, memang kena tahu apa kelayakan-kelayakan untuk berdaftar. Contoh nak jadi doktor, benda-benda yang berlesen, engineer, kaunselor, apa lagi yang mana ada lesen, memang kena sangat tahu adakah ianya ada kelayakan ataupun diiktiraf ataupun tidak untuk jadi badan-badan berlesen juga. Okey, dan yang kelima adalah potensi pasaran. So bila kita, potensi pasaran ni memang sangat penting sebenarnya. Sebab bila kita nak belajar, buat apa? Nak duduk diam saja lepas tu? Tak kan? So of course lah kita nak kerja, nak pergi cari peluang-peluang untuk kita tambah balik duit, ganti balik duit yang kita belajar, ataupun kita nak bantu keluarga pula dengan duit yang kita bekerja tersebut. So macam mana kita nak buat? So kita kena tengok lah berapa ramai graduan daripada universiti ni, berapa ramai graduan universiti sini yang berjaya, yang dah dapat kerja yang bagus, yang dapat sambung belajar di tempat yang bagus, yang dapat anugerah-anugerah yang bagus. So bila kita dapat tahu daripada yang tu, so kita dapat tengok lah so aku nak sambung kat mana, aku nak pergi ke mana, aku nak pergi ke mana. Okay, yang ni secara umum lah bagi pelajar SPM boleh tengok sebesar tu. Tapi selalunya bagi yang lepasan SPM akan dapat offer daripada matrikulasi, daripada IPG ataupun daripada asasi universiti-universiti awam dan juga foundation daripada universiti-universiti swasta. So lepasan SPM ni dia agak limit lah peluang dia. Tapi bagi yang lepasan diploma ataupun SCP, memang dah boleh memikirkan untuk aku nak sambung ke universiti kerajaan ataupun universiti swasta. So kalau kita tengok lah contoh kan, kalau apa universiti-universiti swasta yang ada, okay, yang mana yang agak bagus, yang berpotensi untuk graduan-graduan adalah contohnya Uni KL, universiti awam, dulu kita kenal lah kalau universiti awam, semua universiti-universiti yang biasa kita sebut, contohnya UM, USM, UKM, UPM, UCM, UITM. So yang tu universiti awam, tu biasa. Dan harga yuran of course lah lebih murah daripada universiti swasta. Tapi adakah universiti swasta ni tidak bagus? Tidak juga. Contohnya kalau kita tengok di universiti swasta adalah di
Uni KL. Okey, Uni KL antara graduan dia memang sangat laku untuk dalam bidang-bidang engineering. So graduan dia, graduan daripada Uni KL selalunya practicality lebih. Sudah apply terus, dah buat terus. So bila dipanggil ke industri untuk bekerja memang sangat laku selalunya. Uni KL ataupun ada universiti lain yang agak besar juga, contohnya MMU, MSU, UNITA. So yang ni memang student dia ramai dah yang berjaya dan sangat bagus lah. Okay, UTP ada juga, UTP Institut Teknologi Petronas. Okay, so universiti swasta ni pun ada kelebihan-kelebihan jugalah. Kenapa kelebihan? Sebab selalunya program-program yang di-offer di universiti swasta terus memenuhi keperluan pasaran. Ha, tu beza dia. Ada kelemahan ke? Tak. Sebenarnya awak yang kena selidik bidang apa yang awak nak ambil. Adakah masuk ke universiti swasta ni peluang pasaran tu tak tak berpotensi? Tak. So kadang-kadang yang di universiti swasta, contohnya di UKL lah selalunya, memang graduan dia sangat laku sebab capability dia untuk bekerja dalam industri sangat bagus. Ha, tu antaranya lah. So kena tengok bidang apa yang aku nak. Contoh ada bidang-bidang yang lain sesuai universiti kerajaan. Ha, pun dari segi tajaan-tajaan pun anda boleh tengok juga. Okay, so semoga video ini dapat bagi manfaat untuk semua. Apa-apa nanti saya kongsikan lain. Assalamualaikum.